abang, adik-adik sakit belakang. What a day. Assalamualaikum geng. What a day hari ni. Kita orang dah sebenarnya, aku lupa nak update tadi sebab hujan apa semua. So aku dah motor aku dah repair lah. Handle apa semua ni dah back to normal. So kita orang tadi tersadai sikit dekat gurun hujan. So now kita menghala ke pulau je lah. Alang-alang dekat sini. So pergi makan nasi kandang je lah. Aku ni kira berdebar jugalah dah selepas berbelas tahun tak masuk pulau dengan motor. Dengan motor. So berdebar agak ni sebenarnya. Lepas tu aku rasa last time aku datang dengan motor pun memang macam ni lah. Kira konvoi juga masa tu zaman belajar kan. So ni this is the latest one lah. Sorry tak dapat belanja korang view laut sebab malam kan. Tapi sekarang ni kita nak pergi, sebelum pergi makan tu kita nak pergi ke satu tempat lain. Tempat ni dirahsiakan cewah sebab apa ni lah. Ada member apa ni nak apa, one of kita punya team member nak jumpa saudara lah. So kita masih lagi maintain 9 orang lah. Jenuh babe nak keluar daripada pulau. So kita dah sampai kat tengah bridge. Risau kat dah pukul 9, pukul 10. Takut ngantuk. So ok tak apa, nanti apa-apa aku update balik lah. Oh cuba aku nak bagi tahu lah. Handle aku dah repair yang bengkok. Cuma cover set je lah yang tak repair. Tu Bukit Bendera guys. Tak tahu lah korang nampak ke tak. Kita orang dah masuk dalam pulau kan ni. Dah tua-tua ni nak berjalan kan. Penat juga kan. Tapi okey lah, fun. Alhamdulillah lah ada kawan-kawan yang supportif. So tak rasa teruk sangat. Gear aku itulah, nak ride pun kena ada geng-geng yang positif juga lah. So kita pun tak down. So Ijat, suka duka motor baru 2 hari geng, 1000 km. Dah servis, dah habis pantang. Ni dah 800. Kita orang masih kat Penang. So nak ke KL dalam 300 lagi. So 1001. Dah sampai Tanjung Malim, dia dah boleh berap terus lah. And then the best part, alhamdulillah tadi sebab dia dah pergi servis awal-awal. So sekarang ni antara kita orang kawan-kawan KLS, dia pecah rekod lah 2 hari. Sebenarnya 1 hari. Tapi semalam kita orang tak sempat sampai. So hari ni dia servis. Tapi untuk dia pecah rekod, dia ambil motor hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Gila. Ni lah suka duka KLS. Sampai second day, hari ni semua masih lagi berjaket KLS. So ok geng, tadi kita orang berhenti makan jap lah kat sini. Restoran Kapitan lah. Ni daripada Penang. So dah settle. Sekarang jam pukul lagi 20 minit, pukul 12. Kita orang nak gerak balik lah. Baru nak gerak balik ke KL lah. Mungkin agak akan slow sikit lah sebab masing-masing dah barai. Sebenarnya memang jodoh kita orang pack lah. Pack gila. Alhamdulillah, so far walaupun ada beberapa insiden terjadi kan. Alhamdulillah, semua masih selamat. Semua masih steady lagi ya. So, jom.
Okey, kita dah masuk kembali ke Tanah Besar daripada Pulau Pinang. Jam menunjukkan 11.50. Tadi keluar daripada Pinang tu masing-masing dah ngantuk tau. So kita orang decided untuk take a nap lah dalam 15 minit to 20 minit macam tu, lepas isi minyak lah. So sekarang ni baru dekat area Batu Kawan, Simpang 4 lah. Ni Aziz Batu Kawan nak apa jambatan kedua. And then itulah. Aden still mengantuk. So kita orang slow-slow lah. Apa yang kita orang buat sekarang ni checkpoint lah. So macam aku alhamdulillah still aku fresh lagi. So kita tengok macam mana apa next sentian nanti kita orang akan berhenti dekat, aku cakap berhenti kat Bukit Gantang lah. Alang-alang minyak dah penuh. So nanti Bukit Gantang baru check balik. Kalau kata nak isi minyak, isi minyak. Lepas tu kalau larat jalan terus lah. Okay, ciao. So okay, kita orang dah sebenarnya yang lagi 7 orang dah kat depan lah. Aku dengan Ubay yang kat belakang. So kita orang dah menghampiri checkpoint kedua untuk malam ni, iaitu Bukit Gantang. Bukit Gantang. Kenapa bukan Simampul, kenapa bukan bukit apa Gunung Semanggul? Sebab terlalu dekat dengan juru. And kenapa bukan Sungai Perak? Sebab aku rasa tu dah terlalu jauh sangat. So that's why aku cadang, apa kita orang cadangkan Bukit Gantang lah. So after this kat Bukit Gantang mungkin isi minyak sikit ataupun tak payah, terus isi dekat Simpang Pulai lah. So maksudnya kita masuk Ipoh baru kita isi. Kalau ikut kan full tank motor ni boleh pergi ke 400 km kan. Okey je, tapi untuk safety kita orang sebab tak ada four wheel yang follow kita orang apa semua, so might as well kita orang berhati-hati lah. Okay, dah sampai 1 more kilometer tu Bukit Gantang rest area. No, stop area. Dia bukan rest area, dia hentian sebelah je. Ubay kat belakang aku ni lah. Dah buka visor lah. So nanti kita orang check macam mana. Kalau semua orang okey, kita teruskan perjalanan terus lah. Kalau ada yang mengantuk, mungkin kita decide untuk take a nap another 15 minutes. So dia tak jalan lama sangat. Kang barai yang barai. Okey, di manakah mereka-mereka ini? Okey, mereka di sini. So ni semua dia orang dah sampai lama ni, dah isap ukuk, dah pergi toilet. Abang Juna okey? Abang Juna sejuk? Abang Juna sejuk? Sejuk ke? Kau rabat ke tadi? Ha? Sebab tu aku follow kat belakang je. Aku duk tanya sebab aku ingat Ubay okey. Harry okey? Harry, Harry kau okey? Abang Yuna ni lah. Dia ke kiri kanan, kiri kanan. Sama tu. Aku duk follow lampu tu suluh dia. Dia ada terang. Haa. Suluh aku tadi kan. Haa. Aku purpose dia suluh kau. Si Ubay aku suluh dia kat tadi, tapi dia nak duduk belakang. Gigi ni Gigi? Tak, aku okey ke? So Ijat, Ubay kita bagi dia baring kejap. Ubay dah melayang-layang kan tadi. Aku saja je suruh belakang, lepas tu dia suruh aku ke depan nak. Biar dia tidur dulu. Kau okey tak? Kau okey tak? Abang tak abang, adik tak adik, laki belakang. So ok, tadi terlelap lama juga. So now kita nak ke next stop Arena Simpang Pulai lah, untuk isi minyak. Dan ya, ni dah tak ada tidur ni. Lepas ni solat subuh tu rasa ni.
dekat. Sebab nak jalan 70 kilo je. Nak jalan 70 kilo je. Alhamdulillah aku mengantuk juga. Aku baring. Tapi tak teruk sangat lah macam geng-geng lain ni. Gigi dengan ni si minyak. Ijat, aku nanti dulu lah. Dia tak dapat baca eh. Ha? Dia tak dapat baca eh. Tak boleh.